Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman atau persemaian dari biji serkaya agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan tempat penanaman atau persemaian, di mana untuk tempat penanaman di sini saya menggunakan polybag. Adapun untuk ukuran polybag yang saya gunakan di sini yaitu 12 cm kali 17 cm. Kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media tanam, di mana untuk bahan media tanam di sini saya menggunakan campuran antara sekam padi lapuk, arang sekam dan tanah. Adapun untuk perbandingan dari campuran yang saya gunakan yaitu untuk sekam padi lapuk 2 bagian, arang sekam 2 bagian dan tanah 1 bagian. Dan yang terakhir kita siapkan air. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penanaman atau persemaian dari biji serkaya agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan penanaman dari biji serkaya, terlebih dahulu di sini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat ciri-ciri dari biji serkaya yang baik untuk kita lakukan penanaman. Yang pertama, pastikan dari biji yang kita ambil itu berasal dari buah yang masak di pohon. Jangan kita ambil dari buah hasil peraman, karena untuk buah hasil peraman nantinya untuk pertumbuhan dari biji kurang baik. Kemudian yang kedua, untuk kita lakukan penanaman dari biji serkaya nantinya, kita cari biji yang bentuknya sempurna seperti ini. Jangan kita ambil biji yang bentuknya cacat seperti ini, misalnya lonjong dan agak pipih atau gepeng, karena ini nanti untuk tumbuhnya kurang baik. Kemudian yang berikutnya, untuk kita lakukan penanaman biji serkaya nantinya, tidak ada perlakuan khusus yang kita lakukan, cukup kita ambil bijinya dari buahnya. Kemudian biji kita bersihkan atau kita cuci dengan air. Kemudian saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman dari biji serkaya agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Langkah pertama, kita lakukan pengisian bahan media tanam ke tempat penanaman. Untuk pengisian bahan media tanam di sini nantinya kita agak padat-padatkan. Kemudian untuk pengisian jangan full kita lakukan. Kita sisakan sekitar 1 cm dari batas permukaan polybag. Setelah kita sudah lakukan pengisian tempat penanaman, kemudian kita ambil air untuk kita lakukan penyiraman. Di mana untuk penyiraman dari bahan media tanam di sini kita lakukan sampai basah semua. Kemudian
kemudian kita ambil biji sirkaya untuk kita lakukan penanaman. Di sini perlu kita perhatikan para sahabat, jangan sampai nanti terbalik kita lakukan penanaman, di mana untuk penanaman nantinya itu kita lakukan pada ujung yang berwarna coklat muda seperti ini, karena di sini nanti tempat keluarnya akar. Jangan terbalik kita lakukan, karena di sini tidak ada tempat munculnya akar. Jadi perlu kita perhatikan seperti ini. Dan untuk penanaman nantinya jangan kita lakukan semua, kita lakukan penanaman itu sekitar 1/2 bagian dari biji sirkaya, agar nanti dari biji sirkaya bisa cepat tumbuh. Ini saya perlihatkan caranya seperti ini, kita tancap 1/2 bagian saja. Setelah dari biji sirkaya kita sudah lakukan penanaman, kemudian yang berikutnya kita simpan dulu di tempat yang agak teduh, yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari biji yang sudah kita lakukan penanaman akan lama tumbuhnya. Dan untuk media tanam di sini kita cukup jaga kelembapannya. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil penanaman atau persemaian dari biji sirkaya saya yang sudah tumbuh. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari hasil penanaman biji sirkaya saya, dan sekarang ini sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Dan di mana di sini saya sudah lakukan pemindahan atau pergantian tempat penanaman yang baru, karena memang di sini untuk tempat penanaman saya sengaja gunakan agak kecil. Nanti dari biji sudah tumbuh dengan baik, baru saya lakukan pemindahan ke tempat penanaman yang agak besar seperti ini. Dan bisa kita lihat dari hasil penanaman saya di sini sudah tumbuh baik seperti ini. Dan nanti dari bibit sirkaya saya di sini, saya akan lakukan penyambungan agar nanti bisa cepat berbuah. Bagi para sahabat yang ingin melihat cara penyambungan yang akan saya lakukan nantinya, silakan ikuti terus video saya. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penanaman dari biji sirkaya agar nanti tumbuh dengan baik. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.